Assalamualaikum, jika tangan kalian terkena lem Alteco seperti ini sehingga menjadi lengket dan nempel, maka jangan sekali-kali kalian melepaskannya secara paksa, karena itu akan pasti sangat menyakitkan dan tidak akan bisa dilepaskan. Ada cara yang mudah untuk bisa melepaskannya tanpa menyakiti diri sendiri. Ya, untuk melepaskan lem yang lengket ini, kita bisa menggunakan sebuah plastik kartu ya. Ujungnya ditajamkan seperti ini, menggunakan cutter ataupun pisau. Kemudian siapkan lagi minyak goreng. Nah, nggak usah banyak-banyak, hanya perlu 1 atau 2 tetes saja. Ya, ini udah lengket sekali ya, udah lengket sekali ini, nggak bisa dilepaskan. Kemudian kita teteskan minyak goreng. Ya, setetes sudah cukup. Kemudian dengan menggunakan kartu plastik ini, kita pisahkan perlahan-lahan. Lakukan secara perlahan-lahan dan tidak terburu-buru. Karena kalau terburu-buru, pasti akan menyakiti tangan kalian. Oke, perhatikan. Sedikit demi sedikit akan terlepas. Ya, itu dia teman-teman. Dan ini cara yang sangat mudah, ampuh, dan tidak menyakitkan kulit kalian. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini dan semoga tutorialnya bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.